Tentu saja kita juga menyapa penonton live streaming dari 76rider.com/live dari andalan masing-masing Go Ivan Hari, MXL, Yeni Oreo dan lain sebagainya. Iqbal Maulana. Kita bicara Provinsi Jawa Barat sekarang, menuju ke kota Tasik Malaya. Ada di sana perjalanan daripada AA Iqbal Maulana. Sedikit terbuat dorongan tadi, apakah yang terjadi perjalanannya kali ini? Mungkin mereka menjadi semangat yang tidak ingin diharapkan. Wow, luar biasa kali ini. Jersey warna biru menghiasi perjalanan daripada Bulu Tanggung kali ini, Aksa Firma. Ya, melintas perjalanan daripada Iqbal. Yes, jaminan tertingginya dari 76 Mandu Hitam baru saja dimainkan dengan baik sekali. Ya, ini Aksa Firma kemudian mendapatkan sentuhan manis dari tangan Saprono Oki. Ya, kemudian di sana sebagai abangnya sendiri pastikan memberikan support penuh kepada perjalanan yang dimainkan oleh Aksa Firma. Sementara untuk leg pertama tadi sudah dimainkan dengan baik. Apakah juga nanti akan diberikan percepatan lebih lagi kepada Iqbal Maulana yang ditinggal? Iqbal Maulana yang ditinggal tadi, wow. Yo, jaya perterbangan kali ini. Sudah kita tahu di sini berikat ya lima besarnya dimainkan dan tentu saja untuk dipikirkan misalkan tangan kemarin dan salah seselangnya Juan Ramadi dan Yuri Oreo. Kita lihat dulu Iqbal Maulana yang baru saja lolos dari tunnel. Iqbal Maulana masih berusaha semaksimal mungkin. Kita sambut cepat ada di sana perjalanan yang semakin nikmat di malam hari ini bersama dengan perjalanan yang dimainkan oleh Aksa Firma. Selesai sudah perjalanan Aksa Firma. Ya, Tasik Malaya, let's go. Iqbal, Malaya, let's go. Ya, itu dia anak didiknya dari Hendra Aki.